Oke, net tuh. Panjang ceritanya, bro. Dia ngomong sendiri, bro. Yo, yo, yo. Selamat datang di channel ini. Dan terima kasih sudah klik video ini. Tapi harus di-subscribe juga dong. Subscribe itu gratis, loh. Gratis. Alias free. Alias nggak bayar. Nggak bayar. Asik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Indorek TV. Oke, ada video terbaru dari Sami Sazli ya, baru rilis kemarin. Ini yang judulnya Sangka Baik. Nah, ini bukan drama spontan atau bukan drama separuh jadi atau bukan drama serius ya. Nah, apakah lucu atau ini video-video yang penuh pengajaran? Mungkin video-video yang penuh pengajaran biasanya ya. Mari kita lihat aja ya, seperti apa video yang satu ini Sangka Baik. Ini sudah trending juga loh. Oh, serabut lah keluar ni. Nasib. Nasib. Serabut-serabut tu apa? Eh, Sami. Apa pula ni? Oh iya, ini video pengajaran ini. Tahu lah adik aku tu. Tolong kita mula ni. Tolong tak boleh naik kau ke? Tak dengar kata. Orang lari dia kau buat. Orang marah sama telah. Ha? Buat tega dia tu. Siapa adiknya ini? Yo. Helmnya kegedean, bro. Oh, ini. Oh, iya, adiknya. Mu ni bapa yang payah nak kata. Aku ni abang mu. Mu tu adik. Tak. Bagi ni kalau panah ni. Mandi daging. Oh, tidur di sini. Ngepek. Kenapa kata orang ni? Orang yang. Mu tak siap kau ma, eh? Mu tak siap kau ma. Ma tu gak jadi sedih ada anak sepupu mu ni. Allah lah, eh? Okey, payah betul. You salah. Kena kena minta maaf dia, kena dacat dia apa. Cikgu pakak doa ayak habis. Cikgu pakak doa ayak. Mari duk ngadu pasal mu ni. Tolu. Tolu. Okey, fine. Saya salah. Mok tu. Okey. Sampai juga dia ya kakinya ya. Kan tinggi tu motor. Rasa kau kali lagu ni perangai kan? Aku rasa tak tahu jadi orang kau duduk adik aku esok-esok. Oh, ini yang selalu yang jadi ini. Ustadz ini ya. Yang satu ini siapa ya namanya? Sangka Baik. Sangka Baik. Sangka Baik lah dengan semua setiap hak berlaku. Yo, adikmu memang nakal. Tapi siapa tahu, anak paling nakal ni. Rupanya Allah nak dia dapat didikan, doa dan tangisan daripada ahli keluarga sehingga dia berubah. Mungkin anak paling nakal ni lah paling butuh. Sebab dia dapat doa dan tangisan special daripada ibu bapa dah. Kok mana doa ni sangatlah makbul. Jadi bagus juga ya. Jadi bersangka baik lah ni. Katanya bro. Ada ke? Okay. Hok gagal dalam percintaan. Ya? Ustaz apa, Avengers apa, namanya. Oh, betul-betul nak putu kau. Oh, saya tak kira. Widih, asyik. Muhtama. Muhtama. Saya nama tunggu saat ni. Hari ni, saya boleh putu dengan awak. Ini ketawa ya. Awak takkanlah nak putu game ni je. Tarikh nak nikah kita kan dekat dah. No. No. I don't guess. I don't care. Goodbye. Saya ni. Kau tu perlu bersangka baik juga ke? Perlu ni. Sebab hanya dia yang sebaik-baik perancang dan penentu. Mana tahu, sebab lambatnya nikah tu, mungkin Allah nak hadiahkan perkahwinan yang sebenar dengan redanya. Betul, betul. Tanpa kita rasa was-was dengan pasangan kita sendiri, siapa boleh menyebabkan perceraian. Boleh jadi, lewatnya perkahwinan tu, sebab hanya Allah je yang tahu siapa yang layak atau tidak untuk kita. Bagus Ustaz Avenger ini ya. Dia selalu jadi Ustaz kalau di videonya Sami Sazli. Saya happy, saya bersyukur sangat sebab dapat. Ini dapat. Ini dapat iyo. Ada rasa bu istrinya baik. Asik. Apa? Bersyukurlah istri
saya pilih macam-macam ya saja. Semak pun orang biasa gini ya. Yeah. Lalu saya tak ada B pun rasa sedih lah. Asyik B. Tak ada gitu. Dah masa saya gini buat kan. Tapi kita boleh cuba lagi boleh cari jodoh lain. Bagus juga ada portal cari jodoh Muslim Malaysia Tejana Dokmal tu. Sebab tu muka kita. Sebab dalam tu semua jodoh baik-baik, soleh-soleh. Macam apa? Hubungnya kita tetap lagi bersama. Asyik. Ya, tak ada jodoh air lain, ada sayang. Dan air? Oh lah sayang, cakap. Saya juga air sekejap deh. Tapi nak tunggu. Ya. Bagulah dapat isteri baik. Asyik. Amillah ayo bersyukur. Asyik. Alah happy lah bila duduk sama dia. Asyik. Duduk sekali, berkaitan sekali. Asyik. Ya gila air dah dapur tu. Bunyi dah api. Ya gila air. Bagulah ya gila air dapur. Dia ngoceh terus. Cuma ada legok lagi. Panjang betul dia ngoceh sendiri. Duduk macam itu, ya dapur tu. Asal kelut dah sobit tu. Ya mahu dia dah. Okey, net tu. Panjang ceritanya, bro. Dia ngomong sendiri, bro. Saya lah tu. Saya lah isteri bila isteri tak ada nanti. Asyik. Tinggal suami sorang. Widi. Basuh jatuh tak kerti bersyukur. Tak cukup kok saya sorang ni dengan awak eh. Oh tak cukup. Widi tak cukup. Saya tak usir ke awak. Buat cara saya. Saya dah ulang ni. Baru tu. Widi. Hahaha. Ketawanya asyik. Bye. Widi. Dan siapa sangka. Ustaz Avenger. Kau setiap hari kena maki. Kena hina dalam peniaga eh. Rupa-rupanya Allah nak suruh dia jadi orang kuat, bersyukur dan lebih menyayangi orang susah bila dia senang nanti. Betul betul. Berniaga ini ya. Bobo lah saya duk jualnya, nak aku seminggu lah pusat produk aja. Tahu? Bobo lah nyanyo kamu. Bobo. Bobo lah nyo. Semua nak tunggu siapa itu. Jadi bersangka baiklah Mi dengan setiap hak terjadi. Mungkin kekecewaan hak kita dapat hari ini. Hak yang itu kita lebih menghargai kemanisan kita nanti. Okey. Kalau kita tak pernah rasa sebuah kepahitan, macam mana kita nak bersyukur bila adanya kemanisan? Asyik. Betul 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 betul. Yeah, back soundnya bro, mantap. Oke, siap. Itu dia tadi, sangka baik ya. Seperti yang aku pikirkan ini videonya video tentang pengajaran ya. Video-video yang biasanya saya misalnya upload tiap minggu kan pasti ada yang penuh pengajaran ya. Ini juga mantap ini sangka baik, ini bagus. Yo juga mantap tadi actingnya. Jadi nanti kalau ada video-video terbaru dari Sami Sazli, insya Allah akan aku reaction lagi. So tungguin aja video reaction aku selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semua share video ini ke sosial media kalian, ke Facebook, Instagram, Twitter. Dan jangan lupa juga klik notification bell yang ada di bawah. Dan untuk video kalian cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe dan support channel ini. Dan akhir kata, peace, love and respect from Indonesia. Ciao.